Assalamualaikum pemirsa PKS TV. Hari ini Senin 1 Januari 2018 akan dilaksanakan kegiatan konsolidasi dan deklarasi calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2018-2023. Dalam konsolidasi ini PKS akan mendeklarasikan Zul Rohmi sebagai pasangan Cagub dan Cawagub yang akan bertarung di kancah Pilgub 2018 mendatang. Deklarasi yang berlangsung di halaman DPW PKS NTB ini dihadiri oleh ribuan kader dan pengurus DPD se-Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Matla Uliana, PKS TV melaporkan. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.